lama ke juga masuk ke dalam kamar orang tuanya sambil telinga-telinga. Apa yang sebenarnya dilakukan Majuba? Mari kita lihat ke TKP. Ternyata Majuba mengambil uang orang tuanya yang yang tersimpan di lemari. Hahaha, banyak juga nih uang ini. Aku ambil lumayan. Keesokan harinya ketika Majuba mau berpamitan ke belakang ke sekolah, kepanikan terjadi di rumah. Pipi, ini dipanggil tadi Raja Pipi. Ada apa sih ini? Pagi-pagi udah ribut, lagi panggil Pipi, tadi mainnya. Coba cari lagi, ini lupa naruhkan. Udah Mimi cari, Pi, gak ada. Ya, udah Rami, nanti menunggu di sini. Ketika belajar Majuba masih beraksi lagi. Siapa aksinya? Mari kita lihat ke TKP. Ternyata Bu Guru melihat apa yang dilakukan Majuba. Bu Guru pun segera mengambil tindakan. Juga, coba bawa sini tas kamu. Loh, kenapa Bu? Bukunya, bawa sini. Nih Bu. Beneran nih. Pelan-pelan ya.
Nah, ini uang siapa juga? Anakku. Tadi, ibu melihat kamu mengambil sesuatu dari tas ayu. Iya, ibu rasa. Saya juga lihat ibu mengambil uang dari tas ayu. Juga kok kamu ngambil ke aku sih? Kalau kamu seperti itu, ibu akan laporkan pada orang tua kamu. Dan kamu ibu kasih surat peringatan. Jangan bu, maafin saya bu. Saya janji akan kembalikan semua uangnya. Baiklah, tapi kamu tidak boleh mengulangi lagi. Juga mencuri itu tidak baik. Ada di tentang larangan mengambil barang oleh orang lain. Layak wazana adukum. Mata ahi la iban wala jadda. Artinya, janganlah kamu mengambil barang kepunyaan orang lain, baik bergurau atau pura-pura maupun dengan sengaja. Ayo, ini aku kembalikan uang kamu, maafin aku ya. Aku juga kamu Sabrina, nggak kelihatan. Oh, di sini nggak berapa? 3A dulu ya, terus 3C. 3C.